Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati la yumiddin amma ba'du. Yang dihormati al-fadhil tuan-tuan imam, ahlinya terkuasa Masjid Nasiruddin, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Pada hari yang ceria, yang berbahagia ini, iaitu 19 hari bulan Rabiul Tsani 1446 bersamaan dengan 2210-2024, kita teruskan pengajian kita, tazkirah kita pada kali ini dengan sebuah buku yang menarik. Bukunya kecil, nama dia 50 Adab Masjid. 50 Adab Masjid yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Syed Nazmi, dikeluar oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Buku ni ada dalam PDF, tulis je Jabat Agama Terengganu, kita akan dapati buku ni insyaAllah. Jadi para jemaah, untuk sambungan kita pada kali ini muka surat 8. Muka surat 8, kita akan bincang tentang adab-adab masjid secara umum. Adab masjid secara umum ada 50 adab. Kita ambil setakat mana sempat lalu hari kali ini. Tak sempat, kita sambung pula. Dunia ni tak boleh lari kuat. Kita lari setakat mana hak laju yang dibenarkannya. Jadi alhamdulillah, tengok yang ada buku, tengok yang tak ada buku ni boleh tengok di PDF. Tingkah laku, peraturan dan adab yang disenaraikan bagi pengunjung dan pengimarah masjid untuk diamalkan mereka adalah bagi menjaga kehormatan dan kesucian rumah Allah Azza wa Jalla yang merupakan tempat suci dan dalam Islam. Mana masjid ini tempat suci, kita dah bincang dalam siri yang lepas. Tempat yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla, masjid. Tempat yang Tuhan tak suka, pasar. Hurayanya telah kita nyatakan. Sebab di pasar tu macam-macam cerita ada. Ada orang duk berkelahi, ada orang baloh, ada orang sumpah palsu, dia macam-macam. Tapi di masjid, orang pergi kerana nak sembah Allah Azza wa Jalla, nak beribadat kepada Allah, maka dia jadi tempat yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Antara adab-adab masjid secara umum, yang pertama, tuan-tuan tengok, yang pertama, perasaan cinta dan penghormatan terhadap masjid. Sekarang ni kita nak tanamkan perasaan cinta, sayang ke masjid. Macam mana? Antara tanda keimanan seorang dan keyakinannya terhadap syariat Allah adalah dia suka, sayang, cinta dan terpaut hati terhadap masjid. Bila tengok masjid, berasa nak pergi selalu. Jangan lalu ke masjid, oh ada masjid pula sini. Jangan marah. Tak. Kalau masjid kampung kita jatuhnya tak apa elok, kita pakat perbesarkan dia. Percomelkan dia. Perelokkan dia. Barulah kita rasa sayang kepada rumah Allah. Dan memperbanyakkan bilangan jemaah. Itu apa besarnya. Selain daripada masjid comel besar, kita ramaikan bilangan jemaah untuk memberi kecintaan dan keprihatinan kita kepada masjid. Dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillah minasyaitanirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya sahaja
Orang yang memakmurkan masjid-masjid rumah Allah itu ialah orang yang beriman. Nah, ini tanda tuan-tuan. Yang pertama sekali, anugerah yang pertama ataupun dia panggil CJ pertama Tuhan bagi kepada orang yang imarah masjid ni, siapa dia? Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tak beriman, dia tak mari sini. Nah, jadi kita mari masjid ni, kata alhamdulillah. Kita termasuk di kalangan orang yang imarah rumah Allah, man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Serta orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak takut melainkan kepada Allah, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk Allah Azza wa Jalla. Tuhan akan bagi petunjuk pada kita. Bahkan itulah tanda memperolehi rahmat Allah pada hari perhitungan di akhirat kelak, di mana manusia yang beriman akan dilindungi tubuh mereka daripada terik matahari, duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, tujuh golongan yang duduk di bawah bayangan, salah seorangnya, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ, seorang laki-laki, kita kata termasuklah wanita, wanita boleh pergi masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Apa makna hati terikat dengan masjid? Maknanya bila kita keluar, nak mari pulak. Nak keluar, tengok dah jam. Kau apa subuh? 5:50. Tanda siap dah. 5:40 mari dah. Contohnya. Di samping itu, Nabi SAW telah menjelaskan antara petanda keimanan yang ada dalam jiwa seorang apabila dia menjinakkan diri dengan mengunjungi masjid dan menunaikan salatul jamaah. Nah, jadi ada di sini disebut dalam hadis, "Idza ra'aitumur rajul yata'ahadul masjid fashhadu lahu bil iman." Bila kamu melihat seorang itu mengekali datang ke masjid, kerja dia dekat nak waktu solat, nampak dah kereta dia ke, motosikal dia ke, jalan kaki dia ke masjid, tak pergi lain dah dia tu. Jiwa dia, otak dia, waktu dia, masjid. Fashhadu lahu bil iman, musaksilah orang itu orang yang beriman. Hadzal hadis rawahu Tirmizi. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa salah satu daripada tanda beriman, kembali dengan ayat Quran tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billah, yang ni pula bila mu tengok orang ni sentiasa berulang ke masjid, saksilah dia orang beriman. Sebab apa? Kenapa? Sebab orang munafik ni dia pergi masjid jarang-jarang. Kata orang pergi tunjuk muka. Sebab tu anak pesan berapa kali dah. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan cerita kau orang. Nak pergi mana tu? Masjid. Sebab apa? Nak pergi tunjuk muka ke tu email? Jangan. Cara pergi masjid tunjuk muka ni perangai munafik, bukan perangai orang beriman. Dia kata, guana pergi tunjuk muka ke tu email tu? Sebab ada kenduri minggu depan. Takut tu email tak mari. Mana dia pergi bukan kerana Allah, pergi kerana nak seorang pergi rumah dia. Jangan. Jangan buat perangai lagu tu. Terdapat juga anjuran Nabi SAW agar setiap Muslim mengkhususkan satu kawasan. Hadis ini asalnya kawasan dalam perkampungan. Bila kita buat kampung, kena ada masjid. Buat taman perumahan, kena ada masjid. Bahkan sebahagian ulama kata, dalam rumah kita, kalau rumah kita besarlah, rumah kita ada banyak bilik contohnya, macam kebanyakan rumah tuan-tuan, puan-puan yang sekarang ni, orang panggil luah, banyak bilik. Kita kena buat satu bilik khas untuk kita berkumpul anak-beranak situ. Solat tahajud, solat sunat, baca Quran, tadabbur Quran dengan anak-beranak. Jadi ini satu tempat nak ada. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, sabda amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid dur wa an tunazzafa wa tutayyab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami membina masjid di tempat kediaman kami, maksud dalam kampung. Dibersihkan dan diwangikan. Hadis ini dalam Abu Daud dan Tirmizi. Kata di sebahagian ulama hadis, walaupun arahan sebut khusus mengenai pembinaan masjid di perkampungan,
Akan tetapi ia juga boleh dipahami bagi penyediaan ruang dan tempat khas dalam rumah persendirian bagi kegunaan ibadat-ibadat sunat buat penghuni rumah tersebut. Dan perkara ini pernah dilakukan oleh sebahagian sahabat. Sebahagian sahabat Nabi ini, bila Nabi pergi rumah dia, dia suruh Nabi solat situ. Salih sini, siap sini solat. Di mana tempat Nabi solat, dia petanda, dia buat musalla rumah dia situ. Dia nak semaya tahajud, dia nak solat witir, dia nak kena ada tempat. Kata Abu Anas, Abu Anas ni tambah sikit, syarah pada kita ni. Dalam musalla kita tu, bersihkan daripada unsur-unsur yang tidak boleh dimasuki oleh malaikat. Apa dia? Jangan masuk gambar-gambar tak ada situ. Tak usah tak gambar. Gambar kahwin, gambar konvo, gambar Tok Wali, tak ada belakang. Dia kata ni gambar Wali ni. Tok Wali ke, Amlaka dia Jailani ke siapa, tak usah tak. Sebab malaikat dia tak masuk dalam rumah yang ada patung, ada gambar. Walaupun gambar portrait ni khilaf, tapi tak setak. Nak tulis ke apa? Tak setulis ke apa-apa dalam tu. Letak almari, letak Quran, letak kitab, letak apa-apa, elok. Jadi bila kita rasa nak ibadat ke, nak berkumpul anak-anak, buat usrah, dia panggil usrah keluarga, family, duduklah tu. Comel. Baru kita berkumpul. Ni kata nak masing-masing duduk dalam bilik senyap. Nah, zaman lo ni pula zaman duduk apa ni, duduk main dengan alat gadget ni, alat berkurung nama dia, tak tahu mu aku dah. Jadi dengan ada musalla di rumah ni, sekurang-kurangnya anak-anak kita berkumpul seminggu sekali. Contohnya mak ayah yang masih ada ibu bapa panggil anak-anak, mari semua hari Jumaat cuti, kalau negeri kita lah, negeri lain hari Sabtu. Aku nak kumpul sini waktu duha, kita mari kumpul ke malam ke, nah, kita ada usrah ngaji Quran sama-sama. Jadi ada aktiviti. Semaya jemaah, semaya jemaah eloknya di masjid. Tapi kalau waktu kita berkumpul tu ramai-ramai bolehlah. Kebetulan pula cucu kita seorang masya-Allah ngaji hafiz tahfiz Quran, ngaji pondok boleh jadi tu imam, boleh. Tapi bukan jadi budaya rumah kita tu semaya jemaah rumah lah. Itu musim Covid. Sekarang ni tak ada Covid dah. Allah, walaupun lepas Covid pun ramai lagi orang tak pergi masjid. Dia kata kita pakai maya rumah, muka pandai jadi pak imam dekat dia ni. Dia berlatih 40. Apa boleh kita berlatih jadi masa Covid tu? Apa boleh tak pergi masjid Covid? Lama juga tak boleh pergi masjid. Lepas tu pergi dengan penjarak kerak. Tak apalah, yang pentingnya itu nasihat kita. Jadi tak usah ada, tak usah ada. Dalam bilik musalla kita tu tak ada. Oh, saya tak ada musalla ustaz, bilik pun tak cukup anak. Buat satu ruang, satu sudut. Kita letak situ sejadah, letak apa. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, la taj'alu buyutakum qubura. Mu jangan jadikan rumah kamu tu macam kubur. Mana tak ada baca Quran, tak ada solat sunat, tak ada. Nah, biar kita ada. Termasuk dalam pengertian kasih kepada masjid, rasa cakna. Cakna ni rasa cinta, tanggungjawab yang bersangatan kepada masjid dan sanggup mempertahankannya daripada segala ancaman yang datang. Dulu kita sibuk bermesyuarat mempertahankan masjid daripada ancaman. Lepas ni kita bermesyuarat mempertahankan masjid daripada tak ada orang. Itu balik pula dah. Dulu ke zaman komunis dulu, takutnya nyeri apa-apakan oleh orang dah solat. Zaman Nabi pun, sahabat-sahabat berkawal rumah Nabi di peringkat awal Islam. Takutnya mari tombok demo malam-malam. Tapi lepas pada Allah Ta'ala tu ayat Quran, wallahu ya'simuka minan nas, Allah Ta'ala jaga kamu daripada gangguan manusia. Nabi kata balik tidur rumah masing-masing, Allah Ta'ala jaga aku. Itu Nabi SAW. Jadi ada orang sanggup bermati-matian menjaga masjid daripada diceroboh oleh orang-orang yang jahat. Lebih-lebih lagi kalau kita duduk dalam negara yang bukan Islam, yang mana tidak ada keamanan di situ. Tapi kalau benda tu ada aman, tak usah duduk kacau kita lah. Cuma sekarang zaman kita hari ni, bukan orang kapim mengacau di masjid, puak-puak mabuk dadah mungkin duduk ganggu kita. Jangan. Kena ada pengawal lah. Alhamdulillah. Baik, itu yang pertama.
Adab yang kedua, membersihkan masjid daripada kotoran. Ini kena jaga molek. Dicuci dan disapu segala yang mengotorkan halaman masjid dan dalamannya, seperti tanah, pasir, daun, kertas. Lebih-lebih lagi orang yang mari singgah ni, singgah salih pempos, pakai tambur tepi tu je. Padahal hanya tu sampah ada. Tak boleh ke ringan-ringan tangan kata orang masuk dalam tu sampah? Nah, jadi kita usaha. Kita jaga. Oi. Masjid kita ni ada, dia panggil apa ni? Tukang kebo. Tukang kebo ada. Tuan-tuan dan puan-puan, pahala bukan ada tukang kebo seorang. Kita nak pahala ke tak sih? Jangan kata, tu kerja tukang kebo, kalau kita buat kerja juga, tak ada kerja dia. Tak usah lah. Tak usah duduk buah lah gitu. Selagi ada peluang untuk kita tanzih, bersih ke masjid, buat. Jangan tak buat. Dalam hadis Nabi SAW, seorang wanita keturunan Afrika, makna wanita ni imra'atun sauda, wanita ni kulit hitam, kerja dia duduk bersih masjid Nabi SAW. Pagi sapu, petang dia sapu. Tiba-tiba Nabi tak tengok dia. Nabi tengok, tak ada dah makcik ni, gimana eh? Nabi tanya SAW, Ainal mar'ah, mana makcik sapu masjid? Oh, sahabat kata, ya Rasulullah, dia mati tengah malam. Jadi kami tak mau ganggu Nabi SAW, kami pakai solat, gitu bunyi tanya dia pakai. Oh, Nabi marah. Halla azantumuni, kenapa tak bagi tahu kepada aku? Nabi marah. Nabi minta sahabat, bawa aku tunjuk di mana kubur dia sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjalan pergi kubur makcik. Para ulama mengatakan bukan kerana dia tu hitam, bukan kerana dia makcik tua, tapi sebab apa? Sebab dia kerja cuci masjid. Allah beri kemuliaan kepada dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ke kubur dan Nabi kita solat atas kubur. Boleh. Manakala kita tak sempat lagi solat di rumah, di masjid orang mati, kita boleh solat atas kubur. Jangan tak pergi, kena pergi solat. Walaupun atas kubur kena solat. Bila Nabi solat atas sallallahu alaihi wasallam solat atas kubur, Nabi kata apa? Sekarang Allah Taala cerahkan kuburnya dengan doa aku. Subhanallah. Hadis ini dalam Bukhari Muslim ada menceritakan, maka kata ulama hadis, siapa dia nak cerah kubur, siapa nak suruh kubur dia cerah, nak suruh luah kubur dia, mari kita kerja cuci masjid. Allahu Akbar. Jangan nak kata Allah tak siap dia, dia marah tak siap pula. Kalau tak siap lama hari dia marah. Gaji buta, gaji buta semacam pada kawan tu tak suka sembah. Muka pokok banyak, lepas dia sapu jatuh pula daun. Kita hok lalu ni tengok sampah angkat. Allahu Akbar. Bahkan Nabi SAW sendiri mengambil inisiatif membersihkan dalaman masjidnya daripada debu-debu tanah dengan menggunakan daun kurma. Nabi sapu masjid. Allahu Akbar. Tengok dalam hadis tadi Nabi kata, wa antunazzafa wa tutayyab. Membuat masjid bersih, wangikan dia. Wangikan dia. Kalau boleh dalam masjid kita ni kena letak juga minyak wangi. Tapi tempat kita tak apa nak jadi, kan? Biasa kalau arak dia pasal bahur. Bahur ni satu masjid bau ni. Pak kita tak ada bahur jenis-jenis ada. Ada dah tak? Dia bunyi dia seh tu bia. Mengapa orang panggil tu? Tu ada atas tiar tu jalan tu. Ini kena wangi lah. Cuma kadang-kadang tak bau wangi tu mungkin dia tak pasal suis ataupun habis isi dua tu ya. Nah, dia kena tak tengok lah, biar jadi wangi masjid. Tetayap. Wangi ke masjid. Alhamdulillah. Baik. Adab yang ketiga, kita cuba biar sampai 10 adab ni malam ni insya-Allah. Mengekali amalan berjamaah di masjid. Kita cuba disiplinkan diri kita sembahyang Jumaat di masjid. Boleh ke tak boleh? Ya awak degah ke? Insya-Allah kata tak.
Hak mari dah ni derah dah jawab pun tak apa, muka mari dah. Nak panggil hak tak mari tu nak lagu mana? Ha, tu kena mikir semula. Ya, macam mana mau tarik yang belum ada, yang belum mari. Ha. Antara sebab terpenting dalam menjaga kehormatan masjid adalah mengekali amalan berjamaah dalam masjid pada setiap waktu. Kita masjid besar ni, alhamdulillah lah ada. Ana dapat maklumat sebahagian daripada masjid di taman-taman atau di kampung-kampung, dia boleh semayang tiga waktu ya. Zuhur dengan asar tak boleh sebab orang pergi kerja, pergi berjabat, pergi kebun, pergi ke laut. Jadi kalau boleh kita usahakan dalam taman kita, dalam karyah kita, mesti kena ada lima waktu. Pergi carilah pakcik mana-mana, hak pencik-pencik dah tak pergi kerja ni, tolonglah pakcik pergi duduk masjid ni. Dia paling kurang jemaah dua orang, tak apa dah, dua orang. Itu paling kurang, kalau sore tu tak jadi jemaah. Dia maya sore nama dia. Dia dua orang lagi, dua orang pakcik, kita letak dia. Zuhur dengan asar pakcik jangan lari dua orang ni. Sore azan, sore imam, padan. Jadi itu dia panggil istiqamah. Jadi kalau masjid sunyi, tak ada orang solat, itu kurang penghormatan kita kepada masjid. Siapa kita mau dalam sebuah qaryah, sebuah kampung tak ada orang solat, kita kata berat, dia punya penyakit tu berat. Jadi kita kena usahakan. Kena ada jemaah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah An-Nur ayat 37-36, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Nur hidayah bersinar di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan dan disebut serta diperingatkan nama Allah padanya, dan di situ dikerjakan ibadat mensucikan diri, memuji Allah Ta'ala pada waktu pagi dan petang. Mana solat ni kena ada semua, pagi, petang, siang, malam kena ada ikut waktu. Ibadat itu dikerjakan oleh orang yang kuat imannya dan tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jual beli daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang boleh pergi masjid istiqamah ni, orang ni orang yang terkeluar daripada kelompok lalai daripada mengingati Allah. Allahu Akbar. Eh ustaz, saya tengah hari tak boleh solat di pejabat. Di pejabat pun kita buat masjid, buat surau, buat musalla, kita solat jemaah di tu tak apa. Banyak yang pejabat-pejabat. Anda tengok hak paling simple sekali di pejabat Arab. Pejabat Arab dia tak buat musalla. Tak apa. Ruang lega hak kita duduk nunggu kaunter tu. Bila Zuhur ya, dia buka kapek. Buka hak kapek gulu 45 sah. Dia azan, ha, mana ada situ? Mayat belakang. Pegawai hak solat, orang hak mari buat urusan apa solat, tak ada apa. Ni kita pegawai kita dua tiga orang mayat dalam bilik, orang urusan duduk sengih je lah. Nah, itu budaya dia tu lebih ceria. Tapi kadang-kadang kita rasa teruja lah juga dah. Siapa dia tak imeh? Hak nyabu siapa tak imeh? Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Nyabu siapa? Tapi dia punya lagu dia, mati tak imeh masjid haram. Sedap. Tanya dia, anta min ain? Mau mari mana? Dia kata, mari Mesir, kau mari di Bangladesh, kau mari mana Burma. Nah. Apa kerana? Apa ya? Bapa mari kerja sini? Cari rezeki nak dekat masjid haram. Tu hak kerja dalam masjid haram tu diceritakan. Hak kerja dalam masjid haram tu. Ramah apa kerana tu? Hak tu kan nyapu sapuh tu, kayak gula kapek tu. Jangan gurang-gurang dia. Sambil duduk nyapu tu, pak, mulut mak baca. Baca apa? Murajaah Quran. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Tapi dia ambil peluang mari duduk Mekah, boleh duduk Mekah, boleh semayang di masjid haram. Zaman Covid orang kena kurung, geng-geng hak baju biru, baju hijau tu duduk masuk lilah. Kita kata masya-Allah, hak besar-besar kena kurung rumah. Hak tukar sapu ni boleh masuk masjid haram. Allah Taala beri kemuliaan sebab apa? Sebab kerja dia jaga masjid. Subhanallah. Ini. Jadi kita usahalah supaya masjid kita ni sentiasa ada orang yang solat, ada orang jaga. Kelebihan semaya jemaah, tuan-tuan tahu belakang dah, 25 atau 27 darjah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, man ghada ilal masjid aw raha, siapa dia pergi waktu pagi ke masjid,
atau pergi waktu petang ke masjid. A'addallahu lahu fil jannati nuzula. Allah Ta'ala siap rumah dia dalam syurga setiap kali dia pergi masjid. Subhanallah. Dia pergi masjid yang melekat duk siap, duk sapu rumah dia dalam syurga. Subhanallah. Bahagia hadis dalam Muslim. Jadi kita mengatakan ini di antara perkara yang tuan-tuan kena tahu, bahawa pergi masjid ni salah satu daripada simatul mukminin, tanda orang yang beriman. Bawa lah keluarga, kempen lah anak-beranak, supaya kita solat berjemaah di masjid. Walau apa terjadi, hujan ke panas, ayuh, dia kata hujan ke boleh mayar rumah. Malaysia ni kalau nak kira hujan ke, banyak mayar rumah dalam musim-musim hujung tahun ni. Nah, kita dia panggil musim tengkujuh, musim hujung tahun ni. Baiklah, yang keempat, memelihara masjid daripada perkara yang tidak elok. Kita nak jaga, nak jaga masjid daripada benda hak tak molek. Gapo dia tak molek? Seseorang yang mengunjungi masjid adalah menjaga kebersihan ruangnya agar sesuai dengan kesucian dan kehormatan yang diberikan kepada masjid. Jangan duduk buat sampah, sebarang kotoran, pencemaran dan najis hendaklah dihindarkan daripadanya dan disucikan sekiranya terdapat. Mana kalau nak meludah, jangan ludah tak kapek orang ni. Nah, musim-musim apa ni, setengah orang kata macam ni, duduk korek hidup, lepas tu kak, korek-korek, pum, lepas atas kapek. Orang mari sujud ni, apa dia korek ni. Jangan, kita kena ada tisu dalam poket kita. Kalau lah kita kata gatal hidup, gatal telinga, keluar benda-benda ni, letak dalam tisu tu, masuk dalam poket, jangan letak atas kapek. Kalau masjid ada kapek lah, masjid tak ada kapek pun jangan letak atas lantai. Kita bukan zaman dulu, zaman dulu lain, zaman-zaman Nabi SAW dulu masjid dia atas pasir, dia korek pasir, dia tak bawah, tak apa. Kita nak korek ke apa sini? Jangan duduk, jangan buat benda pelik. Antara perkara yang mesti dibersihkan daripada masjid ialah satu, air liur dan kohok. Jangan duduk ludah atas masjid ni. Kohok, tok, tak, lagi. Setengah orang ni dia tak duduk atas masjid, dia duduk di tingkap masjid. Tingkap masjid tu kadang-kadang bonok situ tu. Nah, cermin aku ke apa benda, jangan duduk situ, kita nak duduk pergi duduk tempat dia. Dalam hadis Nabi kita bersabda, "Al-busaqu fil masjid khati'atun." Meludah dalam masjid satu kesalahan. Tapi kalau kita selesema batuk, siap sapu tangan ke, tisu ke, ludah atas tisu. Lipat molek letak dalam poket. Lepas tu pergi cari tu siapa. Jangan duduk luduh kursi gitu. Allahu akbar. Ini dipanggil al-busaqu bil masjid. Luduh-luduh dalam ini, dalam masjid itu satu kesalahan, dikira satu perkara yang tidak baik. Dua, najis dan seumpamanya yang mengotor dan mengeluarkan bauan yang busuk, sewajibnya dihindarkan daripada mencemari kebersihan dan haruman ruang masjid dan persekitarannya. Janganlah, contohnya kita kata pakaian kita ni pakaian hijau, bau kuat, bau dengan tiuk hangitnya, dengan baju sendiri pun gitu kalah dulu, ditandahkan ada sakut baju tu situ, pakai hak lain masuk masjid, kena ada baju, jangan duduk masuk. Ni setengah orang ni dia masuk dengan baju hijau dia, kalau baju hijau hak tak perlu, macam hijau pejabat, hijau hak main-main tu tak ada masalah lah. Hijau-hijau yang berbau busuk. Mengapa dia kita kata? Sebutlah nama, sebut nama ke kecil hati pula. Yang penting baju hijau hok berpeluh, berbau. Antu kena jangan duduk masuk dalam masjid. Yang ketiga, ini bahaya. Jangan mengeluarkan kentut dalam masjid. Yang dalam buku ni tulis, jangan mengeluarkan kentut dalam masjid. Mana kalau kentut tu bau, jangan duduk ketuk dalam masjid tu. Keluar dulu luar sekejap, lepas situ. Yang keempat, menjauhkan golongan gila. Orang gila jangan boleh masuk masjid lah. Dia kata kalau hok gila betul tak masuk, hok gila separuh ni. Ada juga ni. Dengan bau busuk dia. Jadi kita kalau dia mari tu, kalau boleh lah AJK masjid tarik dia tak tepi-tepi. Nah, kalau kita letak itunya mengamuk pula letih kita. Tapi orang gila yang mengotorkan masjid jangan pernah masuk.
Kalau hak jenis orang panggil tiga suku selo-selo tu, tapi dia bau kadang-kadang buat ni ni. Nah, jadi kena letaklah jauh, mundur belakang sudahlah. Nah. Kenapa nak marah pergi segi arwah? Letaklah kan mundur. Kalau saya. Jadi ada tempat-tempat masjid-masjid mana pun ada orang-orang hak pelik-pelik lagu ni. Dan juga budak-budak nakal. Ini kena hati malik. Buat masuk anak dalam masjid tak ada masalah. Memang dibawa anak-anak di masjid. Ada dalam hadis, hadis ni dhaif. Jannibu masajinakum sibyanakum. Jauhkan masjid kamu daripada kanak-kanak. Wa majaninakum, orang gila. Wa syira'akum, jual beli tak boleh. Wa khusumatikum, dan apa ni? Jangan duduk berkelahi dalam masjid. Wa raful aswaq, duduk bertepik-tepik tak boleh. Melaksanakan hudud dalam masjid juga tidak dibenarkan. Jadi jangan. Jadi ini di antara larangan-larangan yang dibuat dalam masjid. Cuma isu kanak-kanak tadi macam mana? Kanak-kanak tidak dilarang untuk masuk dalam masjid para jemaah sekalian, tapi kanak-kanak, sebab tu dalam kitab ni kata kanak-kanak yang nakal, kanak-kanak hok nakal. Hok tak nakal, hok marilah, memang kita suruh mari pun masjid. Kalau tak mari bila budak-budak nak belajar semak solat kan? Nah, jadi jangan kita duk mayuh pula dengan budak-budak. Hai, dia kata budak mari masjid ni kacak. Hok kacak tu je kacaknya, hok tak kacak, tak kacak. Molek-molek ada apa? Nah, jadi kita kena tengok. Lagi yang ke berapa dah kita ni? Yang kelima, tidak dibenarkan memotong kuku dan membersihkan kuku dalam masjid. Ha, bawa ngaji kuku orang duduk kuliah daripada duduk tang-tang belakang. Tak salah. Duduk luar masjid bawa kerak kuku. Jangan duduk main memotong kuku dalam masjid. Masjid ni bukan tempat potong kuku ni. Imam Malik rahimahullah taala bila tengok orang potong kuku dalam masjid dia marah. Dia kata perbuatan ini menghilangkan penghormatan masjid. Hilang tak hormat ke masjid dekat kerak kuku dalam masjid. Ha. Yang keenam, janganlah dijadikan masjid sebagai tempat untuk berbual buah-buah yoya-yoya itulah, tanya khabar tak ada masalah. Lepas maya tanya khabar, apa khabar kita ni? Nak lama tak jumpa. Musim-musim apa ni, hujan ni, apa cerita. Jadi boleh. Tapi kalau nak buah yoya-yoya lah, nak ulah isu. Ulah isu apa, isu-isu dunia ni tak salah lagi pergi buah kedai kopi lah. Masjid ni bukan tempat dia. Menyanyi. Ha. Duk nyanyi dalam masjid. Lah ni dia tak panggil menyanyi. Dia panggil bergendang dengan cinta Nabi. Ha, itu pun hati-hati tuan-tuan. Jangan bagi orang masuk masjid duk bergendang sini jangan. Menari. Ada juga pasal jenis dia panggil zikir menari. Ha, tak ada. Mengangkat suara, mengata orang lain, mencela dan seumpamanya itu dilarang dalam masjid. Pernah satu orang seorang ulama tabi'in nama dia As-Sa'ib bin Yazid rahimahullahu taala, dia kata aku duduk dalam masjid tiba-tiba mari seorang cuik aku. Dia paling tengok kena ke Sayyidina Umar. Umar kata pergi ambil dua, panggil dua orang duduk cakap buah. Orang tu bercakap kuat dalam masjid. Umar kata pergi panggil mari. Ha, pergi panggil. Bila panggil Sayyidina Umar ni dia tegas. Setengah orang kata backing, tak? Tegas. Umar pun tanya dia, mau mari mana dua orang? Dia kata mari Taif. Allah. Umar kata, kamu ni kalau orang Madinah, aku pukul Umar. Kenapa kamu angkat suara di masjid Nabi ni? Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu larangan daripada kita bertempik dalam masjid ni. Tak? Jangan duduk tepik dalam masjid. Lah ni tuan-tuan, menyedihkan kita. Menyedihkan kita ni. Ni masjid Nabi ni. Bila orang buka pintu nak pergi ziarah Nabi tu. Oh, perempuan dia tepik macam di majlis perkahwinan. Dia mai lidah tu, penek-penek bunyi tu. Allah kata dia tak ada arah nak buat. Hok jaga masjid peletih dah hari-hari duk lari hok tulah ya. Pakai lok gitu ya buat dia tu. Ha, yang ini. Ini dia panggil. Dan larangan mengangkat suara ni kalau mengganggu orang solat. Ha, contohnya orang ni duduk baca Quran. Orang ni duduk ngaji, duduk solat. Kalau boleh ke? Jangan duduk buah dekat orang duduk semaya tu. Dia duduk semaya ke tu? Mungkin buah lain. Bahkan baca Quran kuat pun dilarang.
Sebab itulah Nabi SAW tengok sahabat-sahabat ni, tengok orang duduk baca Quran, orang ni duduk semayang. Dekat-dekat. Kalau duduk jauh tak apa. Nabi pun tanya, "Inna kullakum munajin rabbahu." Eh, sahabat-sahabat duduk masjid tu. Semua kamu nak apa ni? Munaji, bermunajat kepada Allah. Orang ni munajat dengan solat, ni baca Quran. "Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dha." Mu jangan menyakiti sebahagian dengan sebahagian lain. "Wala yarfa'anna ba'dukum 'ala ba'dhi bil qira'ati." Jangan badi kuat baca. Hadis ni dalam Musnad Ahmad. Maknanya walaupun dalam solat, walaupun dalam ni, jangan buat. Ya, sebab itulah setengah orang ni, setengah orang ni dia kata kuliah pun kalau boleh kita buat tempat kuliah. Kalau kita tuan-tuan perasa tak, kalau kita pergi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuliah dia bertempat. Kalau ustaz ngajar tia tu dengan tia ni lah. Kalau ni ngajar tia ni, tia tu. Tapi pak kita ni masalahnya sore kuliah ya satu malam. Kalau ramai-ramai kita buat tia juga. Nah, jadi buat sore-sore. Ha, itu pun kita nak mula kuliah tu kena tunggu orang sudah maya sunat. Nah, lepas maya sunat, lepas maghrib orang maya sunat, baru kita mula kuliah. Nah, ada setengah tempat dok pakai kuliah lalu. Nah, tak boleh lah gitu. Nah, kena tunggu dulu sekejap, larangan. Termasuk juga imam-imam yang zikir kuat tu. Dia tahu dah belakang dia orang masbuk 2-3 sah. Tapi nyepreh juga, hati-hati. Tak boleh, itu termasuk dalam larangan. Dalam kitab kita, Fiqh Mazhab Syafi'i, nama kitab dia Fathul Mu'in, jelas menyebut dilarang imam-imam mengangkat suara dengan berzikir sekiranya mengganggu orang solat di belakang dia. Jadi kita kena tengoklah, ada orang masbuk ke? Ada, jangan buat. Baiklah. Demikian juga, tengok ni. Di antara perkara larangan yang ketujuh, demikian juga tidak sepatutnya dijadikan masjid sebagai tempat untuk melakukan suatu pekerjaan harian seperti bertenun, menjahit dan sebagainya. Dia pergi masjid, duduk jahit baju situ. Jadi kita kata tak boleh nak buat lah gitu. Baiklah, kita pindah kepada adab yang kelima. Adab yang kelima, larangan menghadiri jemaah sebaik saja memakan bawang atau kucai atau bawang putih. Maknanya kalau kita makan makanan yang berbau, pergi masjid tu duduk sedawa dekat orang, siapa orang tutup hidung, jangan pergi masjid. Jangan makan. Habis nak lagu mana? Eh, makan lepas tu lah. Jangan, apa minit lagi masjid? Apa berapa minit lagi nak azan? 10 minit, kita pergi makan benda ni. Bau lah jawab dia. Kalau 1 jam lagi, 2 jam lagi, bolehlah makan. Jadi kalau kita tahu benda tu berbau, kita tangguhkan makan dia lepas solat. Orang mari buah durian kita contohnya, musim-musim durian. Jangan beloh lagi. Kita pergi semayang dulu, balik semayang makan. Beloh. Dah lah kalau lepas zuhur tu, nak mari asar tu, dia hilang dalam bau tu. InsyaAllah. Dalam hadis Nabi SAW, hadis Nabi kata apa? "Man akala min hataini al-khabithataini, fala yaqrabanna masjidana." Siapa yang makan, dua pohon yang berbau, tak bau tak molek ni, bawang besar dengan bawang putih. Ha. "Fa in kuntum la budda akiliha fa amituhuma tabha." Mana kalau mu nak makan juga, jangan makan mentah. Masak. Jadi kalau masak tu kurang sikit dia punya bau. Nah, itulah. Jadi bagi siapa saja yang baru makan makanan bawang-bawang yang berbau-bau ni secara mentah, jangan masuk masjid lagi lah. Ha, kalau boleh gak, kalau terpaksa agak, bolehlah kita hidup jauh-jauh sikit pada orang belakang-belakang sikit, yang hidup jauh belakang tu email nyanyi ke dia. Nah, itu dia panggil masjid. Hadis ini dalam An-Nasa'i. Jadi ada hadis Nabi kita larang kalau makan benda ni. Sebab apa? Nabi SAW bagi tahu, "Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhul ins." Malaikat hadut masjid tu sakit hidung dia. Kalau dia sebagaimana manusia sakit hidung bau benda busuk ni, malaikat sakit hidung juga. Ha, jadi kita jangan buat nyanyi kepada malaikat. Eh? Jangan buat nyanyi kepada malaikat. Hadis ini sebahagian ulama semasa, minta maaf ni, saya baca buku ni, buku Jabat Agama ni. Ha, semasa
Dia kata sebahagian ulama semasa mengatakan mengkiaskan bau busuk tadi dengan bau rokok. Ah, nak pergi masjid jangan duduk main sebatang. Sebatang lepas maya. Kalau nak sebatang lah. Maknanya, kalau dia ni memang ketagih sungguh. No. Kalau tak semaya, tak apa ni, tak isap rokok ni, tak kosong maya. Contohnya lah. Ada juga orang yang buat alasan gitu. Saya ustaz kalau tak isap rokok, pergi masjid tak kosong. Ada. Muisak dulu rumah, gosok gigi molek-molek, baru pergi masjid. Jangan mari pong, campur dia punya puting tangga masjid juga, pakai bok naik. No. Allahu Akbar tu, wah, semerbok orang kiri kanan tu. Oh, lo kuat wajib ni eh. No. Bayar rokok dulu, mari maya. Jadi malaikat sakit hidung dia, bukan kita saja. Jangan ada main. Baiklah. Yang keenam, memakai pakaian yang sesuai dengan bersih, yang bersih ke masjid. Ya, jangan pergi masjid terpakai baju pelik-pelik, gambar tengkorok atas belakang kau. Ha, jangan buat gitu. Ha, pakai baju come-come. Apa ni, Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, come-come bila pergi masjid. Pakai mulai. Ni kita dok kalau nak pergi masjid kau pakai kilah begitu ya kai. Baju pun tak. Ah, jadi buat biar come. Kenapa bila nak pergi berjabat come? Nak pergi pasar come? Nak pergi masjid tak come? Lah. Allah perintah. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ah, jadi pakai come-come cukup. Macam kita pakai ni come dah tu, baju Melayu, baju jubah, baju gombel orang panggil, nah, lawan. Jangan nak pakai baju hok blek-blek mari masjid. Pakai t-shirt hok tak senonoh ko. Nah. Nah, ni sehari dua ni timbo isu. Isu gapo muslimat? Isu pakai telekong dua helai. Siapa sini? Kau tak siapa? Nah, jadi alhamdulillah. Anda duk tengok ramai ada ustaz-ustaz kita, hadap jabat-jabat agama pun jelaskan bahawa kalau kait telekong kita tu labuh, nak kita sujud, kita rokok tu sampai ke bawah dah. Bawah pada punggung, bawah pada lutut. Tidak jadi masalah waktu tu. Hak bimbangnya kain telekuh, hak pendek. Dalam dia tak pakai baju, dia pakai baju t-shirt. Dia nampaklah lengan dia tu. Hak tu hak tak bolehnya. Ha, jadi kita kena tengok kategori baju, kategori telekuh. Bukan semua telekuh tak boleh. Ha, bukan semua telekuh boleh. Jadi telekuh, kain telekuh hak pendek. Tua dia dalam pula tak untuk aurat, tak, dia tutup aurat apa, dia tudung dengan telekun dah, bagi dia leher. Ha, jadi adalah perbincangan di situ para ulama. Jadi tengok molek lah, tengok kalau kait telekun kita molek dah, labuh dah, dua helai ke tiga helai ke ikut dia lah, yang pentingnya tidak menjadi masalah insyaAllah. Nah. Oi, kita ni ustaz kalau nak pakai kait telekun kena beli hak mahal-mahal tu. Ni ada beribu-ribu kait telekun ni, tak usah lah beli hak mahal-mahal. Baik kita pergi ke tabung masjid, mahal tu duit tu. Nah, kain telekuh kita ni untuk tutup aurat cukup lah. Tak sebutkan kita nak pergi bertanding model fashion di masjid. Tak. Baiklah. Yang ketujuh, galakkan memakai wangian bagi laki-laki. Nah, bagi orang laki-laki kalau nak pergi masjid, dia kena pakai minyak wangi. Beli air wangi yang molek-molek tu. Jangan yang RM3-5, bau lagu lain. Mula-mula colek tu bau wangi, lepas tu bau. Oh, wano pelik dia ni, bau hapok air duduk sebelah. Air minyak atas ni, minyak atas pun main RM3-5. Jangan. Kita beli hok molek-molek sikit. Nah, beli hok orang panggil ada nama molek lah. Kalau kita pakai bau tu, biar orang tanya lepas mayat. Beli mana minyak atas ni? Okay, puas hati tu. Ni kok, dia mau ambil mana lagu ni lah. Ha, jadi penat orang. Okay. Ha, dia kita beli untuk laki-laki. Pasal tu Nabi sebut bila kita nak pergi mayat jemaah, Nabi suruh mandi. Pakai minyak wangi, minyak rambut kalau orang ada rambut. Au yamassu min tib. Nabi kata pakai wangian hok kamu ada, jangan tak pakai. Nah, itu arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita macam mana wanita? Wanita tidak boleh pakai wangian yang berbau pada orang laki-laki, tak boleh. Oh, kita nak sunat juga, betul lah sunat. Dia bawa minyak wangi dia tu, siapa dia masjid duduk sama-sama dia pakai dia perih situ tak apa. Nah, tapi nak keluar nanti jangan bau. Kena beli minyak wangi. Pasal tu dia kata wangian wanita tidak bau jauh. Dia bau sama dia ya.
Jadi kalau nak beli minyak wangi itu kena beli hok, hok tak pergi jauh. Ha, boleh kita pakai. Kalau di rumah, pakarlah. Biar cik abang buka pintu, balik tu assalamualaikum tu, wah, bau dah. Oh, tak apa gitu. Ni tak tahu lagi masjid ni, siapa orang tangga masjid berita. Apa dia mari tu? Oh, dia ni, makcik ni. Nah, jadi tak boleh lah gitu. Sebab Nabi larang. Dalam hadis Nabi kita selalu beritahu, ayyumam ra'atin istaqtarat, mana-mana wanita yang pakai wangian, kemudian dia lalu depan laki-laki yang bukan mahram dia, bukan suami dia, orang pakai cium bau, fahiya zaniyatun, wanita itu dianggap sebagai perbuatan itu perbuatan pelacur. Nah, tak baik. Jangan duduk memakan. Sebab baik. Yang kelapan, kelebihan yang kelapan, mengambil wuduk sebelum pergi masjid, ambil wuduk rumah. Nah, ini ana sebut dah dalam siri-siri yang lepas. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa dia ambil wuduk di rumah, kemudian dia berjalan pergi masjid, setiap langkah dia Allah Taala angkat darjat, setiap langkah dia Allah Taala hapuskan kesalahan. Nah, mai kita pakat pergi masjid belaka deh. Yang kesembilan, ini adab yang kesembilan, menuju ke masjid pada awal waktu. Ha, kita pergi masjid jangan pergi lambat-lambat. Pergi awal. Sebab apa? Sebab nak duduk di sorban. Nak duduk di sorban. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Lau ya'lamun nas ma fi nida'i was-safil awal." Andainya manusia tahu, sedar kelebihan sah depan, kelebihan azan, kemudian dia tak jumpa nak tepat, mereka akan mengundi, dia mengundi. Walau ya'lamu nabi tajhid tahjir lastabaqu ilaih, kalau mereka tahu pahala pergi awal masjid ni berlomba-lomba akan pergi. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang tahu ni, dua benda kita kena buat. Yang pertama pergi awal, yang kedua duduk sorban. Kalau mari awal dah tapi duduk luar masjid, duduk tunggu tangga masjid, duduk bobe-bobe buah tu, tak apa orang nak komak baru masuk, itu rugi besar. Allah Taala beri peluang dah mari masjid, tapi Allah tidak taufik untuk kita duduk dalam masjid. Rugi tuan-tuan dan puan-puan, siapa dia buat perangai lagu ni, rugi besar, bukan sangat rugi sikit. Sebab pahala banyak Tuhan nak bagi, tapi kita tak ambil. Allah duk buah. Lepas ni kita buah lepas maya ni. Anyuk lagi masanya kan? Duk buah apa waktu waktu mustajab doa di antara qomat dengan ada azan dengan iqamah. Waktu ada sunat qabliyah. Jadi macam-macam waktu Allah Taala beri peluang kepada kita. Tuhan beri peluang dah. Pasal tu mari masjid tu. Tapi Allah Taala tidak beri ruang untuk meraih pahala. Rugi tak rugi? Rugi besar. Jadi mari kita pakat mari awal, duduk sah depan, insyaAllah, jangan duduk tunggu belakang. Yang terakhir untuk siri ini, yang ke-10, berjalan ke masjid dalam perasaan tunduk khusyuk, tidak gopoh. Jangan duduk lorak di masjid. Ha, jangan duduk lorak. Ini kadang-kadang kita ni perih. Dia perih masjid, pasal orang komak dah baru nak pergi. Dan mari lambat sangat, kena perih. Mari awal, tak apa. Jadi kalau kita datang awal, tak ada masalah. Nabi kata apa? Iza uqimatis salah fala ta'tuha tas'au. Bila mu dengar qomat masjid, mu jangan berlari ke masjid. Perih kereta ni, enggak perih motor, api merah pelanggar. No. Tidak digalakkan. Walakin ituha wa antum tamshun. Mu pergi mu berjalan biasa. Wa alaikumus sakinah. Jalan dengan tenang. Fama adraktum fasallu. Hak mana muda yang itu imam? Semayan. Mana kalau kita mari imam duduk rokok, kita rokok. Imam duduk sujud, sujud. Jangan tunggu. Setengah orang ni kalau tengok imam sujud, dia pakai duduk caca. Kenapa tak solat tu? Kalau solat pun tak ada dah rekaat. Kita tak ada rekaat satu. SOP dia Nabi kata, fama adraktum fasallu. Hak mana mu sempat, maya sahaja. Rokok, sujud, tahayyat masuk belakang. Wa ma fatakum fa'atimu. Hak mana kamu terlepas rekaat, sempurnakan. Kita dari rekaat yang kedua, tambah satu rekaat lagi, dua rekaat lagi. Jadi alhamdulillah, Nabi kita ajar peraturan yang begitu indah, yang begitu baik, yang begitu comel. Hadis ni rawahu Imam Ahmad. Maknanya jangan gopoh gapah lah. Paki molek kereta. Motosikal tu letak molek. Setengah orang ni mari lambat, dia paki kereta ikut dia. Lepas maya nyebuah atas masjid, siapa orang nak keluar masjid pun tak boleh. Nah, pasal itulah
bila ada sahabat ni mari lambat masjid, dia langkah kepala orang nak duduk depan. Nabi kata anaita wa azait, dah lama lambat menyakiti orang pula. Sama kita hari ni pun, dah lama lambat masjid, pergi parking kereta tepi pintu, keluar lambat pula dah. Jadi dua kali menyakit dia boleh. Jadi para jemaah sekalian, itulah tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 adab yang dapat kita ambil. Tuan-tuan cari dalam buku ni. Dia minta di pejabat ataupun tengok PDF lah. Senang, insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang, yang ke-11 dan seterusnya, setakat mana kita sempat. Biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.